aktifkan update internet Windows, jangan sampai minta update. Jadi kalau minta update Windows itu ya berabe antar urusan ya. Jadi kalau bisa Windows di laptop kita, usahakan jangan minta update. Caranya di bawah, klik kiri bawah itu ada search, ketik di sini services.msc, enter. Kita bawa ke bawah, kita cari Windows update, cari Windows update. Nah ini dia, double klik. Nah ini jangan manual, kita pilihnya disable. Terus ini klik stop. Service statusnya kita klik stop, biarkan dia bekerja. Selanjutnya kita apply, lalu oke. Nah sudah, jadi Windows kita tidak mungkin akan minta update. Demikian cara menonaktifkan agar Windows laptop kita tidak minta update.